Da. Miyudata Miyabi lahir di Hokkaido, Jepang pada 8 Januari 1989. Ia memiliki darah Jepang dari sang ibu dan Kanada dari sang ayah. Kedua, sahabat Nikita Mirzani. Maria Ozawa bersahabat dengan aktris Indonesia Nikita Mirzani. Bahkan ia pernah melakukan double date bersama kekasih masing-masing. Yang ketiga, main film Indonesia. Wanita yang terkenal sebagai model dewasa ini pernah bermain film berjudul Menculik Miyabi. Dalam film itu, ia beradu akting dengan Kevin Julio hingga Niki Tirta. Yang keempat, diusir orang tua. Maria Ozawa mengaku diusir keluar dari rumah oleh orang tuanya. Hal itu lantaran Miyabi yang membawa pulang 20 video yang dibintangi dan menunjukkan itu ke orang tuanya. Yang kelima, mundur dari model dewasa. Kini, Maria Ozawa telah mundur sebagai model dewasa. Keputusannya itu ia lakukan karena ingin memiliki hubungan serius dengan pria yang dicintainya, lalu menikah. Yang keenam, ogah ke Indonesia. Miyabi sempat terlibat masalah dengan pihak imigrasi ketika berkunjung ke Bali. Ia pun memutuskan untuk tidak datang lagi ke Indonesia. Yang ketujuh, pintar memasak. Dilihat dari halaman Instagramnya, Maria Ozawa termasuk orang yang pandai memasak. Bahkan, ia hobi memakan masakannya sendiri. Itulah tadi fakta-fakta dari Maria Ozawa. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.